Welcome back to Maisway. Jadi hari ini aku pengen ngelakuin sesuatu yang belum pernah aku lakuin di video ini, yaitu shopping haul. Shopping haul ini tuh spesial banget karena barang-barangnya dikirim langsung dari Korea. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini buat yang belum subscribe ya, karena subscribe dari kalian ngebantu banget buat channel ini. So let's get started. Jadi aku tuh langsung dikirimin paket dari Korea segini. Aku beli 5 item. Nah ini aku belinya di YesStyle. Buat kalian mau dapet diskon bisa pakai kode voucher aku atau enggak bisa juga langsung klik linknya aja yang aku taruh di description box ya. Jadi di sini aku pengen ngasih liat kalian. Aku ada beli 5 item yang berbeda dari dress, tank top, outer, jeans dan juga kemeja. Kita langsung mulai aja ke baju yang pertama. Oke, kita langsung aja ke piece yang pertama. Ini tuh ada mini dress. Namanya Move to Peace Long Sleeve Knit Dress. Ini tuh sebenarnya namanya midi dress, tapi aku merasa ini kayaknya nggak midi sih. Menurut aku ini mini karena bahkan di aku yang pendek aja nggak sepanjang itu. Ini aku beli size-nya itu yang M. Dia tuh bahannya knit dan menurut aku knitnya tuh cocok banget buat dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena knitnya tuh nggak tebel. Dan poin plusnya lagi buat dipakai di wilayah Indonesia tuh cocok banget karena dia tuh bukan two piece yang knitnya dua lapis, tapi dia sebenarnya satu lapis doang. Jadi benar-benar dijahit jadi satu. Cuman jatuhnya tuh bagus banget dan ngasih kesan girly feminine banget. Dia bahan rajutnya benar-benar halus menurut aku dan dia nggak berantakan sama sekali. Jahitannya pun menurut aku rapi walaupun ada excess benang yang harus dipotong nih kayak gini. Cuman jahitannya overall tuh rapi banget. Ini aku tuh beli warnanya yang khaki dan menurut aku dia tuh ngasih kesan yang super feminim dan chic banget kalau pakai ini. Karena dia tuh bahannya bukan tipe knit yang ngepres dan bikin perut kelihatan gede tau kan. Nah dia tuh tipe yang jatuh banget ngikutin bentuk badan. Jadi dia tuh nge-shape badan kita gitu. Nah kita langsung lanjut yang kedua. Ini tuh ada blouse namanya Heart Print Chiffon Blouse. Ini bahannya tuh chiffon, tapi chiffonnya tuh bukan yang panas atau nggak kena matahari jadi bau gitu. Menurut aku nih chiffonnya tuh yang tipe yang bagus karena dia tuh udah campuran sama linen polyester gitu. Tapi bahannya tuh nggak yang bikin panas gitu kalau dipakai. Motifnya tuh lucu banget, hati-hati gitu. Dan menurut aku tuh ngasih kesan chic banget dan tetap feminim. Lengannya jadi lengan panjang dan ini tuh ada ruffle-nya. Dan dia tuh tipe yang depan sama belakang lebih panjang yang belakang. Jadi kasih kesan fashionable juga. Emang dia sedikit see-through kalau bisa dilihat, tapi itu benar-benar sedikit. Jadi saran aku ini tuh harus pakai daleman yang nude gitu loh. Jadi nggak terlalu see-through kelihatannya. Terus kita ada tank top. Ini namanya Ruffle Trim Strappy Camisole Crop Top. Karena ini tank topnya tuh crop gitu dan menurut aku warnanya super cantik dan dia itu warnanya kayak pastel gitu loh, kayak tie-dye tapi pastel. Dan dia tuh tipe yang jahitannya di luar model yang lagi in banget sekarang dan menurut aku tuh ini bagus banget. Bahannya dia tuh 95% cotton dan 5% polyester. Karena biasanya kan yang tank top kayak gini tuh bahannya itu polyester gitu, jadi terlalu karet banget. Tapi menurut aku ini tuh tetap nyaman banget dan modelnya itu nggak terlalu pasaran. Jadi ini jarang banget orang punya, apalagi warnanya kayak gini. Dan menurut aku tuh bagus banget jatuhnya di badan, nggak bikin kelihatan gendut sama sekali. Cocok banget langsung dipakein outer dan warnanya itu lucu banget banget banget. Kayak lihat deh, warnanya jarang banget kan ada yang warnanya sampai kayak gini. Dan don't worry, mereka tuh crop topnya ada size-nya dan mereka tuh sering promo juga. Kalian langsung cek aja di bio aku. Terus kita lanjut aja ke piece yang keempat. Ini tuh aku beli crop blazer. Ini tuh lucu banget karena dia tuh ada talinya gitu, jadi bisa dilingkerin ke perut dan diikat. Dan tapi kalau misalnya kalian gak mau, ini pun bisa di stylein aja. Kalian tutup blazernya pun juga bisa. Jadi sebenarnya ini gak masalah banget buat kalian pakai kayak jadi outer tapi kalian gak mau tutup, atau enggak kalian atau kalian mau langsung jadi top aja, gak mau cuman jadi outer. Ini tuh bisa banget. Dan sebenarnya ini tuh ada setnya, tapi aku gak beli yang set. Aku cuman mau blazer doang. Aku suka banget pakai blazer kayak gini. Langsung elevate your look banget di shoulder-nya, ada shoulder pad-nya gitu tapi sedikit. Jadi ngasih kesan badan kita lebih tegap, bagus banget menurut aku. Bahannya 100% polyester dan menurut aku ini bahannya adem banget. Juga ada detail kancing yang bisa kalian buka atau kalian tutup. Ini tuh tergantung kalian gimana mau styling. Jadi menurut aku ini blazer ini berguna banget karena bisa di-style berbagai macam.
nggak cuman misalnya kita mau formal tapi mau chic juga bisa, atau nggak kita mau lebih trendy juga bisa. Jadi benar-benar bisa di print sama apapun, tinggal dicocokin aja kalian pengen style yang kayak apa. Tips dari aku, kalau kalian cuma pakai ini atasan jadi top gitu, kalian pakai tank top yang crop di dalamnya, karena dia itu pas diangkat ininya tuh kayak kebuka sedikit, jadi kayak biar lebih safe aja kaliannya, lebih aman gitu, nggak kelihatan dalamannya. Blazernya ini all size gitu, jadi cuma ada satu size doang. Oke, ini last piece. Ini tuh sebenarnya aku udah lama banget nyari-nyari, tapi aku tuh takut beli karena kalau misalnya belinya agak asal, bahannya itu menurut aku kurang bagus. Jeans kayak gini tuh bahannya harus yang lebih bagus biar jatuhnya di kaki tuh bagus gitu. Nah, ini tuh asymmetrical jeans. Ini tuh sebenarnya ada kancingnya juga, 4 kancing gitu. Dia tuh tipe jeans yang dipakai sama Addison Rae. Kalau kalian tahu, Addison Rae itu sering banget pakai asymmetrical jeans, dan ini tuh hype banget. Dia tipe yang langsung straight ke bawah, dia bisa bikin ilusi kaki kelihatan tinggi. Saran aku adalah kalian harus beli jeans ini itu size-nya itu size down, karena aku biasa pakai size 27, tapi di sini aku pakai size 27, sedikit kegedean. Saran aku adalah kalian one size down, tapi ini jatuhnya bagus banget karena di pinggang itu bikin kelihatan pinggang kita tuh kecil, dan dia tuh jatuhnya bagus banget bikin kakiku tuh kelihatan jenjang dan tinggi. Dia tipe jeans yang agak tebel sedikit aja, tapi tebelnya tuh tetap adem, jadi nggak panas kalau pakai jeans ini. Jadi aku suka banget, dan menurut aku jeans ini tuh gampang banget di pairin sama apapun, look kalian bakal langsung kelihatan tuh lebih bagus aja gitu. Oke, segitu aja shopping haul kita hari ini. Semoga bisa ngebantu kalian dan menginspirasi kalian buat another outfit idea. Dan kalau buat kalian yang mau beli, bisa kalian langsung cek aja ke description box aku. Di sana aku udah taruh semua link-link buat semua produknya, dan kalian juga bisa pakai voucher code aku, kalian bakal dapet tambahan diskon. Buat kalian yang belum subscribe, please do subscribe channel ini sekarang, dan jangan lupa buat like dan komen juga ya. Dan kalau kalian belum nonton video aku yang lain, dan bisa langsung aja klik video di atas sini. Oke, thank you guys for watching, and see you on my next video. Bye.